Aku akan mengajak kalian untuk lebih siap lagi dalam merayakan Chinese New Year dengan essential oil. Kalian harus tahu bahwa merayakan Chinese New Year perlu memiliki suasana yang menyegarkan. Ke channel YouTube Bataholic. Siapa nih di sini yang udah tidak sabar untuk merayakan Chinese New Year? Nah, hari ini aku akan mengajak kalian untuk lebih siap lagi dalam merayakan Chinese New Year dengan essential oil. Yang pertama, essential oil citrus twist. Siapa di sini yang senang dengan aroma yang bisa memberikan kesegaran? Nah, essential oil citrus twist ini cocok banget untuk kalian karena aromanya itu bisa memberikan keceriaan. Nah, aroma kesegaran dan manis dari citrus twist memiliki manfaat untuk membangkitkan semangat dan menenangkan pikiran walaupun sedang di rumah ataupun di kantor. Yang kedua, essential oil grapefruit. Wih, kalian harus tahu bahwa merayakan Chinese New Year perlu memiliki suasana yang menyegarkan, iya kan? Nah, grapefruit menjadi solusinya nih. Karena essential oil grapefruit memiliki aroma yang menyegarkan, membantu meredakan stres dan meredakan rasa lelah. Yang ketiga, essential oil lemon. Nah, memang sudah wajib sekali nih kalian memiliki essential oil lemon ketika sedang merayakan Chinese New Year. Kenapa? Karena aromanya bisa membuat tamu yang datang ke rumah kalian menjadi penuh semangat ketika merayakan Chinese New Year. Percaya deh, tamu kalian akan selalu mengingat ketika merayakan Chinese New Year, mereka penuh dengan sukacita akibat aromanya. Yang keempat, essential oil mandarin. Meningkatkan mood yang baik ketika merayakan Chinese New Year akan membuat perayaannya menjadi lebih meriah. Kalian tinggal tuangkan 3 tetes essential oil mandarin ke dalam diffuser untuk memiliki aroma yang segar. Kalian perlu tahu loh bahwa essential oil mandarin memiliki aroma yang dapat mengurangi kegelisahan, meningkatkan energi, dan meningkatkan rasa percaya diri. Jadi kamu bakal pilih yang mana essential oil untuk merayakan Chinese New Year? Boleh tulis di kolom komentar ya. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Dan jangan lupa juga nih untuk follow akun TikTok Bataholic dan Instagram Bataholic.